Dan yang lainnya, kami dari Polda datang untuk memberikan rasa empati kami, rasa simpati kami terhadap situasi dan kondisi yang menimpa bapak-bapak dan ibu-ibu. Marilah semua kita berharap dunia pariwisata di Bali dapat menjadi bergairah kembali. Amin. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Om Santi. Ada Pak Wiba. Pak. Mudah-mudahan pariwisata kita segera bangkit. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat, Pak. Ya, ada Pak Kadis. Terima kasih, Pak Kadis, kehadirannya. Dukungannya, supportnya. Ya, semoga semangat. Semoga berangkat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dari Pak Wiba itu menginginkan satu perlindungan lah, proteksi dari pemerintah supaya komunitas kami, khususnya angkutan bus pariwisata di Bali, bisa dilindungi daripada keterpurukan ekonomi selama masa pandemi ini. Kami sudah hadir di DPR di Komisi 2, ada pun rekomendasi yang diberikan. Harapan kami, pengusaha kami dilindungi dari penarikan-penarikan unit armada yang dilakukan oleh pembiayaan khususnya para finance ini. Yang mana unit armada kami 1.000 lebih, mungkin sekitar 1.400 unit sudah hilang dari Bali, yang mana nantinya di dalam pemulihan pariwisata, apabila pariwisata Bali kita sudah pulih, kita tidak memiliki infrastruktur yang memadai lagi, khususnya di bidang angkutan bus pariwisata. Update terakhir, kondisi rekan-rekan kami sudah bisa kami katakan hidup segan mati tak mau ya. Ada satu sisi masih bertahan hanya untuk mempertahankan bahwa kami masih ada, seperti yang bapak-bapak lihat spontanitas anggota kami hari ini hadir, yang mana kami hanya mengundang untuk memberikan serah terima sembako. Ternyata anggota kami hadir dengan unit-unit armadanya dengan menunjukkan eksistensinya bahwa mereka masih ada walaupun dengan kondisi yang sangat terpuruk sekali. Total anggota kami kemarin itu ada 149 perusahaan, mungkin hari ini kalau nggak salah nggak lebih daripada 20 perusahaan yang masih tersisa. Kami punya armada sekitar keseluruhan itu mungkin sekitar 2.000-an ya. Yang masih tersisa mungkin sekitar 400 unit. Ada yang dijual murah, ada yang ditarik leasing, mobil-mobil yang tahun lama kendaraannya itu istilahnya dibegal, dipotong, dikilukan. Hanya untuk menyambung hidup daripada pengusahanya masing-masing. Ini adalah bukan atas nama Asosiasi Pak Wiba mengucapkan terima kasih, Pak. Sekali lagi kami sampaikan bantuan yang diberikan kepada anggota kami selama masa pandemi ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih.